Bukannya PAS dah ceraikan kita? Apabila Hadi membuat pengumuman, Tan Sri Hadi membuat pengumuman bahawa mereka nak bersama dengan Bersatu. Makanya MN tak lagi. Tapi yang saya heran ni, orang agama ni cakap dia tak dalik. Sekejap kata putus hubungan, lepas itu kata hubungan tak terputus lagi, ya, dan masih lagi nak bersama PN, ya, tak nak bersama UMNO. Saya pun tak faham. Mungkin mereka merasa bahawa mereka telah membuat silap, ya, dan PRN di Johor ni akan membuktikan bahawa mereka merupakan satu parti yang regional seperti asalnya. Maknanya parti yang hanya wujud di Kelantan. Sekali-sekala dia menanglah apa di Terengganu, sekali-sekala dia menanglah di Kedah, tapi sebenarnya mereka masih lagi mempunyai bertindak sebagai parti yang parokial. Ya, di parti di Kelantan aja. Adakah perwakilan UMNO perlu buat keputusan untuk merasmikan perceraian ni yang walaupun dah? Dia ginilah, bila kita nikah mesti di depan apa kadi, ya, mesti ada wali. Bila kita cerai, lafaz saja talak. Talak satu, talak dua, talak tiga. Yang masalahnya ni dengan Hadi ni, saya tak tahu dia cerai talak satu ke, talak dua ke, talak tiga. Tapi yang pentingnya, UMNO saya rasa dah tolak apa ni PAS ni. Orang UMNO di peringkat bawah pun sebenarnya dah muak dengan dan fed up dengan perangai Hadi dan apa kuncu-kuncu dia. Orang PAS di bawah pun sebenarnya masih lagi nak bersama dengan UMNO. Cuma bila dia tengok tindak tanduk pemimpin atas dia ni, sekejap dia, kejap tak, kan? Akhirnya membuat mereka rasa kecewa jugalah. Ya, saya dengar ada apa peringkat bawah ni di PAS, orang PAS peringkat bawah. Dia kata dia punya pemimpin pakai kereta Velfire, dapat gaji besar-besar, ke sana ke sini, boleh terbang ke Qatar, ya, dan sebagainya, ya. Ha. Tapi yang mereka di bawah ni masih lagi menggunakan tin Milo untuk mencari sumbangan untuk membiayai aktiviti parti mereka di peringkat akar umbi. Ya, jadi mereka tak nampak apakah kelebihan, ya, PAS duduk dalam kerajaan PN, ya, melainkan pemimpin-pemimpin mereka yang mendapatkan manfaat. Bukan mereka di bawah, di akar umbi.